Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak. Wa hubba amalin yaqaribuna ila hubbik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengantarkan kita, yang telah mengizinkan kita untuk akhirnya dapat menginjakkan kaki melalui puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang kita bisa. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di dalam Islam ada dua hari perayaan yang kemudian oleh kita rayakan dengan segembira-gembiranya. Yaitu apa? Ada Idul Adha dan sekarang adalah Idul Fitri. Di mana di hari ini Allah berikan seluruh rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang menjalankan hari-hari di bulan Ramadan kemarin dengan bersungguh-sungguh. Maka pada hari inilah Allah akan memberikan kabar gembira kepada dirinya bahwa apa? Dirinya telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari yang mulia ini waktunya kita untuk kembali meningkatkan, kembali mengencangkan ikat pinggang kita untuk dapat berbuat sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan sampai terlena, jangan sampai terlalu kenyang makan di hari ini. Jangan sampai kemudian lupa dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Karena hakikatnya masuk bulan Syawal ini diibaratkan adalah sesuatu yang meningkat. Syawal, hadza Syawal, ada sesuatu yang meningkat. Kalau diibaratkan begini, ada seekor binatang, ekornya itu tidak pernah turun-turun. Adanya di atas terus. Ini binatang ini adalah kalajengking. Orang Arab kalau lihat kalajengking waktu Syawal, Syawal yang ekornya selalu di atas, ya. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua dinamakan dengan istilah Syawalatul Ibil, yaitu ekor unta yang naik ke atas. Biasanya unta pada saat musim panas maka mulutnya itu mengeluarkan bau yang luar biasa. Akan berebut lalat-lalat ingin hinggap di mulutnya mengitarinya. Saat itulah kemudian unta tersebut mengibaskan ekornya ke atas untuk mengusir atau menghalau lalat-lalat yang ingin hinggap di mulutnya. Itu kedua. Kemudian ketiga, pada saat kita menimbang sesuatu, ya, ada yang diberikan beban, ada yang kemudian tidak misalnya. Maka yang tidak diberikan beban itu pasti akan naik ke atas, ya. Yang diberikan beban itu akan turun ke bawah. Nah, yang naik ke atas pun ini dinamakan dengan Syawal. Sesuatu yang naik. Kalau kita lihat filosofi dari tiga hal ini, maka di bulan Syawal ini adalah bulan yang penuh peningkatan. Peningkatan apa? Yang pertama, peningkatan iman tentunya sudah kita gembleng selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah peningkatan ibadah. Karena ibadah kita mulai meningkat dari bulan Ramadan sampai yang sekarang dan kita pertahankan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan ilmu. Karena sudah selama 30 hari ini kami menemani para pemirsa yang dirahmati Allah untuk berbagi ilmu, untuk kemudian saling menasehati, untuk kemudian saling mengingatkan agar selama bulan Ramadan ini semakin kokoh keimanan kita, semakin bertambah ilmu kita, sehingga pada saat masuk di bulan Syawal ini ilmu kita pun akan meningkat, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan ilmu akan berdampak luar biasa dan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa Hazanah Network dimanapun berada, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, barakallahu fikum. Semoga kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang suci di bulan Syawal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.